Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya sedang menuju ke arah timur laut. Jadi saya nak share hari ini macam mana nak solat di atas boat dan macam mana nak menentukan arah kiblat. Jadi cara solat, boleh solat duduk kalau gelombang agak bergelombang, ataupun berbaring tak menjadi masalah. Kalau mampu berdiri, berdiri saja macam ni. Yang sedang solat sekarang adalah juragan, tekong boat. Dia solat sambil berdiri. Okay, yang kedua, macam mana nak tentukan arah kiblat? Baik, kalau siang kita boleh tengok arah matahari. Matahari. Sekarang matahari. Sekarang matahari dalam pukul 5. Matahari berada sebelah arah kiblat. Okey. Tapi kalau malam, macam mana pula malam? Okey. Okay, kalau malam malam kita akan cari arah kiblat menggunakan bintang. Tapi musim sekarang malam selalunya ribut, maka kita akan tengok gelombang. Jadi macam mana nak tentukan gelombang? Kalau tengok di video sekarang, musim tenggara, sekarang bulan 6, bulan 7, musim angin tenggara ke barat laut, maka kiblat sedikit ke kiri lah. Kalau gelombang macam ni, maka kiblat sedikit arah ke kiri. Gelombang arah tenggara, dari tenggara menuju ke barat laut, maka kiblat sedikit ke arah kiri. Seperti yang sedang solat, orang sedang solat sekarang. Dan cara paling mudah untuk tentukan arah kiblat sebenarnya di tengah laut ni ialah dengan menggunakan kompas lah. Kompas ada dekat steering boat ni. Kompas ada dekat steering boat. Tekong sedang bawa boat, situ ada kompas. Tengok kompas saja. Ataupun jika kita berada dalam lingkungan masih ada line internet, data internet, kita boleh gunakan apps. Jika lebih 10 ataupun 20 km daripada pulau, barulah kita menggunakan kompas. Okey, itu saja.